yang pegal-pegal. Ora, perarik namu toh aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Aduh, sakit pelan-pelan lah Is. Kau nyambutnya bukan satu-satu, 5 biji kau cabut, sakit lah. Banyak kali loh wak, uban kau, padahal kau masih lajang. Kok lajang, anak gadis aku. Iya, sama aja lah itu, tengok nih, banyak kali uban kau kecil-kecil gini. Gak malu kau? Enggak ketutupan, bisa ditutupin, diwarnain lagi. Enak kali loh Nil. Enggak sia-sia pula kau jadi pensiunan tukang ya. Salon dulu ya. Ini namanya apa? Ini biar otak kau sehat. Nah ini apa namanya nih? Ini namanya kusut laba-laba. Enak kan? Enak di biji mata kok, benar enak kali. Enak kali kamu cuci biji matamu ya. Enak loh. Enggak pecah nanti tuh kan? Enggak, lubang hidungnya lagi enak kan gini. Enak? Banyak Is. Banyak telur kutuk kau, Wak. Kau nyariin kutu apa nyariin rambut putih sebenarnya? Dua-dua. Kau buatlah aku kayak nining gitu biar enak. Yaudah aku coba. Aku puntur ini namanya. Pijet-pijet refleksi. Apa ini nih? Ini enak. Ini namanya cambuk neraka. Ini pijet mata dajel namanya. Iya enak kali. Kan? Aduh. Enak. Ayo kau tumbukkan kepalaku ya. Aduh. Enak kan? Enak. Aduh. Ada yang mau ku bilang loh. Tahu kalian? Apa? Banjir kemarin yang habis hujan deras itu, banyak kali sampai dalam parit itu loh. Terus? Terus naik kau ke kulkas itu. Di dalam kulkas ada si Mumu. Terus diangkatlah sama si saya. Ya banjir lah. Kau pun kemana ya sebenarnya? Kau kenapa sih, Bor? Entah itu entah apa-apa aja kau bilangi. Makanya dengerin dulu aku. Kan harusnya Bu Kevling itu nyuruh masyarakatnya buang sampah pada tempatnya. Jadi kalau hujan itu, air hujan itu mengalir terus. Kayak kekayaanku yang mengalir terus nggak pernah habis. Alah, kaya-kaya pun kau pelitnya, Wak. Iya, Wak. Betul itu. Kau kan kaya. Sekali-sekali kayak gini ngumpul, kau belikan apa rujak 2.000 peraknya cuman. Mana ada lagi rujak 2.000? 5.000 rujak sekarang. Gila kau ya. Yang ngeri lah kau bordir, baru lagi rujak pakai 5.000, beli 4 cuma 20.000, nyaplik kali kau. Entah ini Wak, pelit kali kau. Pandai-pandai kali kalian ini memeras orang. Maksud tadinya aku ngomong kayak gitu kan untuk menjatuhkan bukennya. Ya ampun Wak, gak boleh loh kau kayak gitu Wak, gitu-gitu kan dia kepling kita juga di sini. Panas sekali. Ngapain orang itu di situ ngumpul-ngumpul, kesanalah aku. Enak kali lo nana sama mentimu nih. Ayo udah mau kepala. Pakai jambu itu nih, jambu pelutuk. Ya Allah, enak kalian ya di sini kumpul-kumpul, enggak kalian aja aku gosip. Alati, ngapain lah kau datang nanti enggak kenyang kami makan bangkainya. Ti secara kau paling rakus kalau makan bangke kan. Yang ngeri lah mulut kau nining, belum pernah mulut kau itu kena pelepas salah. Kok jadi ribut pula kulen. Entah ini. Jadi kayak mana Wak soal rujak yang tadi? Oh, mau bikin rujak kalian. Bagus kalian beli tepatku, 5.000-nya. Apa ada tepatmu rujak? Ya ada lah. Lah, tapi kan udah lama kok nggak jualan rujak, Ti. Masih jualan rujak aku, karena semalam itu stylingnya pecah, jadi buah-buahnya itu aku simpan di kulkas. Alah udahlah, Ti. Banyak kali pun ceritamu. Cepatlah, Bor. Kau pesankan itu sama si Tati rujaknya. Biar yaudah, enak Ti. Buatkan sana rujak 4, nanti aku yang bayar semua. Itu, tumben kau, Bor. Momen traktir, baru narik jula-jula kau ya. Iyalah, namanya aku orang kaya di sini. 5 lah, Bor. Sekalian sama aku. Kan baru 25.000. Loh, kau kan jualan, Ti. Kok kau pula yang minta bayarin? Entah ini menjajah pula kau udah kayak Belanda. Kayak mana kau nggak cepat kayak Tati? Ya udahlah, aku buat dulu. Ti, aku jangan pakai bengkoang ya. Nanti masuk angin aku. Bisa rupanya bengkoang itu buat masuk angin. Ya bisa lah, jangankan angin. Masuk badai, topan, petir, apapun bisa masuk ke perut kau itu. Yang ngerilah kau itu. Ya udahlah aku buat dulu. Nggak sekalian bor esnya. Janganlah kau buat aku tumpur. Ya udahlah, ntar. Enggak, Wak. Enggak usah. Nanti kalau kehausan gimana? Ayo, minum air kencing. Enak juga ya, Is. Ini, ya Allah. Udah, kamu capek lah. Janganlah kau kayak gitu. Kok kayak simpanse hijau? Ngapain
rambutku. Dia mau yang bisa kau kan. Udah loh, enggak loh. Bagusin dulu. Udah. Yes, mama ribut kali lo. Udah gitu aja napa rambut kau cantik lo kan? Ih, makin kuat aja lo suaranya. Oh ala lupa aku lo anakku tidur. Isma, ketawanya kuat kali lo. Apa lagi nih bu isi nih ketawanya sampai malu ke sana. Ih, kok makin lantam sih bobo kak? Nggak boleh gitu loh nak mulutnya, sana tidur lagi. Mana bisa bobo tidur siang lagi, males lah ah. Udah bos sama si Kestel aja main-main itu, tadi Owak tengok di depan dia tadi main-main itu. Gak usah lah, nanti jauh kali orang itu main-main. Jauh kemana? Ke Bogor? Gila kau ya bordir. Udahlah bobo pergi main sana. Mengganggu orang bercakap aja. Minta duit lah aku mak. Main-main sama orang Kestel pun harus pakai uang nak. Kau kasih lah bor uangmu, kau kan kaya raya, iya kan Ning? Iya. Kapok kau kan, Pak. Kau jadi merampok pula kalian di sini. Nyesal pula aku duduk di sini. Alah, Wak, kalau enggak sama kami, kau mau sama siapa lagi? Kumpul-kumpul sama si Mayang kau. Ih, enggak mau lah aku. Rusak kali mulutnya itu. Masa kemarin aku dijual sama tukang beca? Tidak kan? Pantas lah kau dijual kayak gitu. Cepatlah dan nunggu-nunggu anakku itu. Ih, kenapa lah orang itu enggak makan di sini aja? Capek kali aku bungkus-bungkus ini. Kita pakai plastik lagi, udah plastik mahal. Aku bikin pedas lah, biar tahu rasa orang itu. Nah, nih. Untung ada duit 2.000 kok. Kalau nggak ada, habis duit kok. Ya, Bobo, 2.000 aja pun Bobo. Bilang apa, Bobo? Kasih ya, Wak. Yaudah, Bobo pergi, Mak. Iya. Bentar lah dulu ini. Nah ini rujaknya pedas doer ku bikin. Awas keluar api dari mulut kalian. Kebakar pula nanti bubuk si Mumu ini. Yang ngeri lah tati mulut kau itu. Yang kau pikir di rumahmu itu kayak istana. Keramik pun barunya itu kau buat gara-gara membungakan uang kau. Kok jadi ribut gini sih kalian? Yaudah lah makan rujaknya, masih seger loh buahnya ini. Entahnya orang ini kok ribut-ribut pula. Udah makan aja rujak kalian tuh enak kali, seger. Ya udah pulang lah, aku gak ada jaga kedeku. Bor, jangan lupa kau bayar. Iya, nanti aku antar duitnya. Heboh kali, baru 25 ribu aja. Entah. Pedas sekali. Anak aja dong. Bayar kacang. Tapi enak kan? Iya, kamu kerasa bumbunya. Enak kali, tapi rasanya pun kebanyakan. Enak. Minta nanas kawa. Dimunnya aja lah. Jangan, aku suka nanas. Ayo, tapi pedas sekali ya. Iya, Kak. Beli es lah, Kak, Ana. Kalau aku buat aja teh manis dingin ya. Jadi pun beli kali, neraktir pun nanggung-nanggung. Ada nyaru mami. Iya, kan? Jauh, tulisnya. Cepet, Kak. Ke rumah dulu, Kak. Gak ada buah rambutan bukep ya. Buah apa ini? Ini bau ini rupanya, bukep inilah kebiasaan, buang sampah sembarangan. Tapi kok wangi, enak ini baunya. Di mana dia ya? Aku tanya sama orang itulah. Apa ini yang namanya buah cempoka? Bukan, nangka seberang ini. Bukan, buah apa ini ya? Oh, buah malam Kamis ini pasti. Aku beli gula dulu, gula aku habis ya. Ya kamu aku cepat kau lek sejak aku itu kan ada lagi melonnya, aku suka kali melon. Nah. Nenasnya ada minta apa? Enggak, ini punya aku. Kalau banyak kali pun timunnya dikasih sama Tati. Timun kemana? Tak kau bang di situ, kau ni lah. Sembarangan dan buang sampah. Banyak kali pun timunnya. Apa ini janda-janda miskin? Mampus kau, Wak. Tengok tuh. Kok aku kan kau duluan tadi? Mana ada aku, kau lagi. Kok aku pula, orang aku kau kok. Mampus kau duluan itu. Bu, maaf ya bu, kami gak sengaja bu. Diam kalian janda-janda kontrakan, dasar miskin, kerjanya ngumpul-ngumpul gosip aja kalian. Buang sampah lagi sembarangan, bodoh. Maaf bu, kami kan gak sengaja. Diam kamu perempuan monyet, dasar. Kalian itu gak bisa dimaafkan, kalian gak tahu ya peraturannya. Kalau orang buang sampah sembarangan itu, hukumannya sangat berat, bodoh. Peraturan? Peraturan apa? Gini ya ular sawah yang gak ada ubun-ubunnya.
Siapa yang buang sampah sembarangan, hukumannya dia harus memakan sampah tersebut. Paham kalian, miskin? Ih, sejak kapan Bu ada peraturan kayak gitu di gang ini? Kayaknya nggak ada lah, Bu. Mana ada itu, Bu. Ngada-ngada aja Ibu inilah. Abis minum tua, aku rasa dia ini mengada-ngada. Mana mau kami makan sampah? Gila Ibu ini. Oh, kalian mau nantang saya ya, perempuan-perempuan tanpa kulit ya? Ibu mau ngapain? Saya mau foto kalian sebagai barang bukti, bodoh. Bilanglah kalau mau foto. Kalian kenapa bergaya, bodoh? Kalian gak takut dengan bukti yang saya temukan ini? Masukkan Facebook aja sekalian. Mau di tag ya, Bu, aku sama Sita yang mau bawa tim juga. Berani kalian ya? Kalian pikir saya bercanda, ha, bodoh? Ini saya sudah dapat surat edaran dari kelurahan tentang peraturan orang buang sampah sembarangan. Saya akan laporkan kalian miskin-miskin beserta dengan bukti akurat yang telah saya temukan untuk kalian. Kalau kalian gak mau hukuman yang lebih berat, kalian makan ini, bodoh. Jadi kayak mana ini? Ya kau lah gara-garanya, kan kau yang pertama. Tahu itu, Is. Hei miskin, kalian itu sama aja, sama-sama janda miskin yang otaknya tertinggal di dalam rahim. Cepat, kalian kerjakan itu. Yaudahlah, yolah, daripada ribet urusannya. Tapi kan gak mungkin makan juga sampahnya. Cepat lakukan. Dasar kalian janda-janda bodoh. Udah bocor ini loh, kayak mana? Makan! Apalagi yang kalian tunggu? Makan cepat, bodoh! Ya, kalian sudah buat saya emosi. Balasnya. Ya udah tahu. Orang miskin. Ngapain kok ketawa-ketawa? Nggak nyangka aku, Kak. Kalian makan sampah. Apa ya kalau kita buat rusuh aja? Ngapain kok bawa kulit tempeda gitu? Mau kemasak? Iya lo Kak, gila kok masa sampah bisa direndam? Kok tuh ada dajak? Kok tahu Kak, tadi aku kan lewat dari rumah bukit. Kekek bawa buangan kamis gitu. Rupanya ini, buah duku rupanya. Pasti ini bukit ini buang sampah sembarangan. Enak saja kamu ya janda tuli. Saya itu orang berpendidikan, saya nggak mungkin buang sampah sembarangan. Masa sih Rita, nanti kau salah, di rumah bukit kan nggak ada pohon cempeda. Jangan-jangan betul rupanya. Bu Kepling yang buang sampah cempeda ini, Wak. Bisa mampus saya kalau ketahuan. Hei, janda tuli, teringgiling. Kamu itu nggak pantas menuduh saya seperti itu. Oh, ini harus dibuktikan nih. Coba sini mulutnya. Bau nih, bau cempeda. Coba. Gitu. Iya, bau cempeda, mau bau cempeda. Sekarang kau harus makan ini, Bu Kepling. Hei, miskin-miskin. Peraturan itu tidak berlaku untuk saya, bodoh. Tak apa-apa yang kalian bilang lo, Kak. Kau lagi ya, bukan gara-gara kau pengen makan gua malam Kamis. Gila aku. Hah, udah terbukti kan? Sekarang bukan Kepi yang mau sampai ini. Sekarang makan ini sampai makan. Jangan lari kau, bukan Flik. 1, 2, 3, action. Yang habis hujan kemarin itu banjir di sini. Itu, apa? Action. Ngeri lah mulut kau janda. Gak sempet. Ulang. Tim 1, 2, 3, action. Ismas kurta. Kurta. Tim 1, 2, 3, action. Kiri kali mulut kau itu tadi rumah kawan. Ulang. 1, 2, 3, action. Ini ya ulang. Oh, kalian pikir saya bercanda ya, perempuan gila ya? Ini saya sudah punya surat edaran tentang orang yang telah membuang sampah sembarangan, biar kalian tahu. Ini bakalan saya laporkan ke kelurahan beserta dengan bukti-bukti yang akurat.